ku kan tetap ingin memilikmu. Irwan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam. Nama saya Cik Rozita binti Abdul Rahman atau lebih dikenali sebagai Cik Ta. Saya dari unit komunikasi dan corporate GPJ Putrajaya. Dan hari ini, saya akan bercakap mengenai topik transformasi GPJ. Dalam salah satu modul latihan kita, kita akan membuat lawatan ke pejabat GPJ Negeri Berdekatan untuk mendedahkan kepada anda semua tentang prosedur kerja yang sebenar. Saya setuju, Puan. Saya setuju. Lepas ni, korang semua akan tengok sendiri macam mana GPJ buat kerja di dalam operasi yang sebenar. Oh, dahsyat, tuan-tuan. Dahsyat. Macam-macam korang akan jumpa. Saya dah rasa dah. Sebelum saya masuk sini, saya adalah skuad muda JPG. Berikan tepukan untuk saya. Macam-macam tuan-tuan. JPG ni dahsyat tak dahsyat dia macam mana tahu? Macam-macam aktiviti yang dia buat. Untuk apa? Untuk merapatkan lagi silaturahim antara JPG dengan belia. Muda belia macam kita. Dan bukan itu saja. Demi untuk perpaduan. Perpaduan! Din! Duduk! Lain kali kalau saya bercakap, jangan menyampuk. Faham? Faham, Puan! Awak tipu saya kan? Tipu apa? Apa hubungan awak dengan Cik Ta? Hubungan apa ni saya tak faham ni. Dahlah Din. Satu akademi kecoh pasal you dengan Cik Ta. Okey. Biar saya terus terang. Apa sebenarnya hubungan saya dengan Cik Ta? Saya dengan Cik Ta ni dah kenal lama dah. Masa kat kampung dulu. Yang selalu sama saya kat kampung dulu dialah. Start daripada situ, kita orang mula kenal, apa tu kawan. Kalau tanya pasal hubungan, saya dengan dia tak lebih daripada seorang kakak dengan adik. Ya, itu aja. Kan dah. Asal salah tu. Lah, lain kali tanya dulu. Usul periksa dulu sebelum menuduh. Jangan dengar cakap diorang. Diorang ni suka gosip. Susah tau jadi hot staff, handsome macam saya ni. Ada jom. Jom. Cinta di sade, asmara terbentang.